Selamat datang di channel Randy Abraham, channel saya. Dan ini video mungkin sebuah video yang merefleksikan masa lalu saya mengenal tentang backing track atau seringkali disebut sequence oleh para pegiat-pegiat musik. Jadi rupanya setelah dengan siapa ya saya bicara ya waktu itu? Pokoknya ada pernah sekali ngomongin tentang pengalaman waktu kecil. Siapa ya? Kalau nggak salah sih ini. Namanya Chris. Chris Ben Anang. Dia yang memperkenalkan saya untuk coba ngasih tahu siapa sih saya. Terus banyak cerita tentang flashback dulu waktu kecil dengerin lagu atau musik yang seperti apa. Dan waktu kecil saya sangat terinfluence dengan mendiang ibu saya. Jadi mama saya itu dulu sangat suka sekali lagu-lagu Bee Gees. Semoga kalian tahu ya, lagu Bee Gees itu sebuah band yang sangat terkenal dan ciri khas suaranya yang memakai suara apa ya tekniknya saya nggak tahu, tapi yang jelas ciri khasnya sendiri ada gitu. Nah, di dalam konsernya dia di MGM waktu itu saya tercengang gitu karena ada konsernya. Ketika lihat mama saya sering kali menyalakan atau memainkan waktu itu VCD ya guys, jadi menyalakan konsernya Bee Gees itu di rumah. Dan ya jadinya tahu beberapa lagu, ada yang nyantol di otak juga. Walaupun waktu itu masih belum bisa bahasa Inggris, tapi belajar-belajar. Lalu di pada satu momen dia mau ada, jadi Bee Gees itu waktu itu ada 3 orang. Sebenarnya saya nggak tahu ya jalan sejarahnya gimana, tapi kalau kalau kalian lebih tahu tolong komen di bawah. Terus jalan sejarahnya Bee Gees itu seperti apa? Pokoknya 3 orang. Nah, 3 orang ini bersaudara, kalau nggak salah ya. Correct me if I am wrong. 3 orang ini bersaudara. Sebenarnya ada satu saudaranya lagi dari mereka yang sudah meninggal. Nah, tapi mereka di konser itu bisa nyanyi dengan saudaranya mereka yang meninggal. Nah, kan suatu hal yang buff gitu kan waktu itu. Mas, waktu itu saya masih apa ya? SMP, kenal-kenal sama musik, jadi mungkin sekitar tahun 2000-an. 2002, 2003-an gitu. Sehingga apa ya? Waktu itu jadi bertanya-tanya aja, loh, kok bisa ya? Kok bisa ya gitu. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita coba lihat di YouTube, ada kok. Coba kita lihat ya YouTube. Sama-sama. Mari kita coba lihat B kayak anu kayak lebah, bahasa Inggrisnya lebah, terus MGM Grand 1997 konsernya. Nah, ada juga di konsernya ini ada siapa? Celine Dion ada. Terus ini. Persis nih, persis tampilannya VCD-nya tuh. Ada bumpernya gini. Mari kita langsung aja menuju yang saudaranya. Mereka bernyanyi dengan saudaranya. Nah, itu aku lupa sih namanya. Lupa aku. Ya, sabar. Ntar ya, guys. Saya mau temukan dulu. Mungkin dipotong dulu. Ya, ini guys. Namanya Bee Gees, Our Love, Don't Throw It All Away. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah.
This is our song for Andy. Maybe I don't wanna know the reason why. Ciri khas banget ya soalnya. But lately you don't talk to me, and darling I can see me in your eyes. Hold you near, but you're so far away. But let your love flow back to me. How can you leave and let this feeling die? Ini suaranya Andi loh, suaranya saudaranya mereka yang sudah meninggal. But let your love flow back to me. How can you leave and let this feeling die? This happy room would be a lonely place when you were gone. And I won't even have your shoulder for the crying on. Begging you. Coba lihat mereka bertiga nggak ada yang nyanyi kan? Andy yang nyanyi itu. Dan saudara mereka sudah meninggal. Terus waktu itu, waktu aku masih kecil, aku juga bertanya, lah ini, terus gimana caranya mereka kok bisa gini ya? Itu yang terjadi, itu yang terjadi, sehingga saya yang masih SMP, yang masih belajar juga tentang bagaimana ngeband waktu itu, berpikir gitu, wah gimana ya caranya ya, piye ya Tuhan gitu. Dan ya mungkin jalannya Tuhan ya, untuk tunjukkan saya, menumbuhkan rasa penasaran saya waktu itu, dengan cara bayangkan ini, saya mempelajari 19 ilmu yang saya pelajari, backing track, sequencer, apa yang saya kenal di tahun 2014-2015, saya kenal itu, tapi rupanya mereka, band yang sudah legendary sekali di tahun 1997 sudah pernah pakai. Jadi kalau kita masih berkutat mau ngobrolin tentang diskusi,
metronom tuh penting gak sih untuk di banner dan lain sebagainya, kita masih jauh untuk sampai ke cara suksesnya orang-orang Amerika tahun 1997. Paham? Jadi kalau mari coba hal yang baru, bukan kita jadi takut, tapi mari kita coba hal yang baru karena kita mau lebih maju. Cukuplah untuk orang-orang yang gak ngerti caranya metronom. Cukuplah untuk orang-orang yang gak tahu bagaimana mengaplikasikan metronom dengan ya sudah menjalani, mengetahui bahwa kalian gak bisa metronom dan mau berusaha untuk bisa, karena sangat kelewatan sekali loh kita, sangat jauh banget. Tahun 1997 orang-orang yang sudah mengerti music production pun sudah memakai metronom waktu dia live, sudah memakai sequencer kalau kita live. Mereka sudah pernah pakai itu tahun 1997. Itu yang jadi pembelajaran juga untuk saya. Data vokalnya Andy Gibbs, kalau namanya Andy Gibbs ya, saya lupa namanya siapa, tapi data vokalnya Andy Gibbs itu jadi bank datanya mereka. Mereka punya datanya, mereka bisa play sesuka mereka di saat live performs mungkin dan lain sebagainya. Nah mungkin saya nggak tahu sekarang bijis bagaimana, tapi sepaling tidak saya mau di video ini untuk kalian semua untuk belajar bagaimana mengaplikasikan metronom dalam permainan kalian, apapun instrumennya. Karena kalau belajar tentang metronom saja belum, mereka sudah tampil dengan metronom live perform di tahun 1997. Gitu ya. Jadi cukup sekian dulu video ini. Saya cuma mau sharing aja tentang bagaimana saya berkenalan sebenarnya dengan metronom ataupun sequencer pada tahun 2002-2003. Waktu itu mama saya beli DVD, atau VCD ya, masih VCD kok waktu itu kalau nggak salah. Saya nggak punya, orang tua saya nggak punya DVD player kalau nggak salah. Punyanya tuh VCD player aja. Jadi dia nyalakan itu, terus sudah berapa kali nyalakan itu, putar VCD itu sudah berapa kali, sering. Tapi terus yang sekarang kesekian kalinya, saya jadi tahu gitu, jadi lebih mengerti tentang backing track waktu live perform atau sequencer kalau kalian yang familiar dengan kata sequencer. Begitu ya. Terima kasih untuk sudah melihat video ini, dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, like kalau kalian suka video ini, dan bisa kalian lihat juga di channel ini video-video yang lain yang mungkin bisa membuat kalian belajar lebih banyak tentang music production. Oke? Thank you, sampai jumpa, bye.